السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa, kulla ah, wa, kulla bidatin dulala, wa kulla finnar Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sekalian Taufik dan Hidayah serta pemberian yang lain yang tidak bisa kita hitung Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi kepada hamba-hambanya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah ya, dimanapun berada untuk Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna Kalau kalian mensyukuri nikmat, maka akan aku tambah nikmat kalian. Dan jika kalian mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, maka sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di malam hari ini kita dalam kondisi pandemi yang masih menerapkan protokol kesehatan di beberapa kondisi, ya. Namun kita masih bisa belajar walaupun lewat online atau streaming. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengurangi Hikmah dan kebaikan dari Majelis Ilmu, ya semoga Insya Allah karena adanya udur sehingga kita tidak bisa hadir dan uh, berkumpul bersama di tempat biasanya kita berkumpul untuk mempelajari agama Allah Subhanahu ta'ala kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Uh, insya Allah pada malam hari ini, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang akhlak salafus soleh. Akhlak para pendahulu kita. Kita ambil dari kitab, Min aina, ya atau, Aina nahnu min akhlakis salaf. Tentang di mana kedudukan kita dibanding dengan akhlak salafus soleh. Iya. Masih pembahasan tentang keikhlasan dan kejujuran. Ini kayaknya nggak selesai-selesai ya. Tapi insya Allah sisa beberapa kali, sesek berapa kali pertemuan cuma riwayat yang terakhir lumayan satu halaman lebih ya dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia berarti ya bisa sampai dua halaman atau dua halaman setengah ya ya itu tergantung tulisannya juga kalau kecil-kecil ya seperti itu mungkin kalau besar-besar tulisannya berarti lebih panjang lagi ya Nah tapi Insya Allah nggak ada masalah kita akan bahas sedikit demi sedikit ya Nah kita sampai kepada pembahasan sekarang eh, di mana Sebelumnya kita sudah membahas tentang seorang anak muda yang semangat di dalam belajar agama kepada Abdullah ibnul Mubarok, ya kan? Kemudian dia punya utang, akhirnya dia penjara karena pemilik uang yang mengutangi dia itu menuntut, akhirnya dipenjara. Dan Abdullah ibnul Mubarok secara diam-diam melunasi hutang tersebut. Akhirnya anak muda ini pun lepas, bebas dari penjara. Nah, cuma Abdullah eh, Ibnul Mubarak meminta kepada orang yang eh, dibayar utangnya tadi atau orang yang mengutangi tadi untuk tidak memberitahu kepada siapapun selama beliau masih hidup. Akhirnya nggak ada yang tahu ya. Nah, ala kulihal setelah itu anak muda itu lepas dan kemudian dia mencari lagi Abdullah Ibnul Mubarak dan kemudian eh, selalu meminta nasihat dari beliau. Ah, sekarang kita sampai kepada riwayat disebutkan oleh penulisnya wa nabi jafarin al hadza qal dari Abu Ja'far al Haddad dia mengatakan sami itu sami itu Ibnu Uyainah saya telah mendengar Ibnu Uyainah ya Sufyan Ibnu Uyainah yaqulu dia mengatakan idza waqatu atau idza waqat at as-sariratu alaniata fa dhalikal adl apabila Amalan-amalan yang tidak nampak itu sejalan dengan amalan yang nampak, maka itu namanya adil, balance ya seimbang dia, adil. Amalan-amalan ya. yang tidak nampak itu sejalan dengan amalan yang nampak. Jadi biasanya kalau kita mengamalkan amalan, kalau yang nampak itu bagus-bagus, ya kan? Tapi kalau pas lagi nggak ada orang, wah nggak tahu gimana ya. Nah, jadi nggak balance nggak seimbang tapi kalau ada orang yang bisa seimbang antara amalan dohirnya dan amalan batinnya sama maka orang itu adil berarti Wa idha kanatis sariratu, minal ananiyah, fadl. kalau misalnya amalan yang tidak nampak amalan batinnya yang tidak kelihatan nggak dilihat orang itu lebih utama lebih bagus dibanding dengan amalannya yang yang nampak maka itu keutamaan namanya. Orang lihat ini orang biasa-biasa saja. Padahal di sisi Allah dia luar biasa. Di bumi nggak ada yang kenal dia. Tapi di langit malaikat mengenalnya. Ini orang luar biasa berarti. Dia melakukan amalan-amalan yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah berarti ini keutamaan. Kenapa? Karena manusia melihatnya biasa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memandangnya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama namanya di hadapan para malaikat, dan para malaikat di langit pun mengenal dia. Ya, dalam kondisi manusia pun tidak mengenalnya. Ini berarti orang luar biasa. Sudah dua ya. Sekarang yang ketiga, wa idza kanatil minas sarirati fadzalika aljaur. Ya, dan apabila amalan yang kelihatan lebih utama daripada amalan yang tidak kelihatan, Artinya dia di hadapan orang itu kelihatan bagus tapi ternyata di belakang orang itu buruk maka ini adalah kekejian. Maka ini adalah kekejian. Nah, ini dosa. Ini uh, sebuah kekejian karena dia menipu manusia dengan pandangan manusia yang seakan-akan dia orang baik ternyata di belakang dia adalah orang yang orang yang buruk. Nah ini disebutkan di dalam kitab Sifatul Sofwah, pada jilid yang kedua halaman 234. Jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentunya senang dengan orang-orang yang bisa beramal dengan amalan-amalan yang tidak kelihatan. Amalan-amalan yang orang tidak tahu. Sehingga salat sunnah yang paling bagus itu adalah salat malam. Afdhalus salati ba'dal faridhah qiyamul lail atau salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Nah, salah satunya, kenapa salat malam ini <coughs> adalah salat yang terbaik, yang paling utama setelah salat wajib? Karena kalau orang salat malam itu jarang yang lihat. Mana orang mau lihat salat malam? Kalau malam nonton bola banyak, ya kan? Tapi kalau orang mau lihat orang salat malam, mana ada? Enggak ada. Jadi ini menunjukkan bahwa amalan-amalan yang disembunyikan itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tidak kelihatan di hadapan manusia ya, sehingga sebagian ulama kita dari apa yang sudah kita kisahkan sebelumnya itu banyak sekali yang nggak tahu ya sudah berapa kisah di antaranya adalah kisah Ali bin Hasan bin Ali ya yang bersedekah malam hari orang nggak tahu tiba-tiba pagi orang buka pintu eh ada makanan di depan rumah ada gandum ada roti Nah, nanti beliau meninggal baru orang ketika memandikan beliau nampak di punggungnya ada apa? Ada bekas hitam. Sehingga orang nanya ini kenapa beliau ini? Orang-orang mengatakan beliau ini setiap malam datang ke rumah-rumah penduduk untuk memberikan makanan kepada mereka dan diletakkan di depan rumah mereka. Sampai disebutkan setelah meninggalnya Ali bin Hasan bin Ali, maka tidak ada lagi di Madinah makanan-makanan yang muncul secara gratis ya di depan pintu. Nah, ini menunjukkan ya para ulama dulu berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Nah, termasuk Abdullah binul Mubarak yang kisahnya banyak kita kisahkan. Beliau juga banyak melakukan amalan-amalan yang tidak kelihatan. Amalan yang tidak kelihatan. Taib. Nah, jamaah kaum muslimin dan muslimah biasanya kita selalu menampakkan kebaikan di depan orang-orang banyak. Tapi, kalau kita sendiri, kita melakukan banyak dosa. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meninggalkan dosa. Apakah kita sedang sendirian atau sedang bersama dengan orang lain? Dah, kalian meninggalkan dosa-dosa yang kelihatan dan dosa-dosa yang tidak kelihatan, dosa yang zahir atau dosa yang batin, disuruh tinggalkan ya. Makanya, jemaah kaum Muslimin. Di antara sifat dari kemunafikan adalah berbedanya antara lisan dengan hati. Beda lisan, beda hati. Nah, ini bahaya nih. Ini ciri yang paling besar dari ciri orang munafik. Di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam ya, pada jilid yang kedua halaman 490 disebutkan tentang ucapan Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in terkenal Iya kan? Beliau mengatakan apa? Minan nifaki qalbi wal lisan. Termasuk dari sifat kemunafikan adalah berbedanya antara hati dengan lisan. Manis di bibir, pahit di hati gitu ya. Jadi hati dengan lisannya beda. Kalau kita lihat dia lisannya luar biasa tapi hatinya busuk. Sifat orang munafik yang paling besar ini yang menyebabkan mereka kemudian disebutkan fidar kil nar di neraka paling bawah sekali di kerak neraka disebabkan itu tadi antara hati dan lisan mereka nggak sama ini sifat kemunafikan ya nah ini oleh karena itu hendaklah seorang ketika beramal antara hati dan lisannya sama waktila fusiri wal ananya kemudian yang kedua dari sifat kemunafikan adalah Berbedanya antara amalan ketika dia sendiri dengan amalan ketika dia di depan orang banyak dan ini adalah musibah yang terbesar yang menimpa umat ini ya yang menimpa kita juga sama kadang ketika di depan orang lain masya allah tapi ketika dia sendiri ah, ilmunya hilang ya kan ketika dia sedang sendiri ketika dia sedang bersama teman-temannya masya allah kelihatan sebagai orang yang soleh. Diamalkan ilmunya di hadapan teman-temannya. Tapi ketika dia berada di belakang temannya, ya bersama dengan keluarganya, maka ilmunya nggak tahu kemana, hilang. Paham ya? Nah ini termasuk sifat kemunafikan. Selalu ingin tampil baik di hadapan orang lain, padahal hakikatnya dia memiliki hati yang buruk. Amalannya di depan orang lain bagus, tetapi amalan di belakang orang Eh, luar biasa ya mengalahkan amalan-amalan syaitan ya. Taib. Waktila wal khuruj. Perbedaannya antara ketika dia masuk dan keluar. Maksudnya ketika dia di dalam rumah dan di luar rumah. Maka ndaklah seorang muslim benar-benar memperhatikan hal tersebut. Ya, ndaklah dia berakhlak dengan akhlak mulia dimanapun dia berada bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dia berada, mengikuti sunnah Nabi wassalam dimanapun dia berada. Apalagi kalau kita lagi cari muka ke orang kadang ya kita, waduh bagusnya luar biasa. Tapi ketika uh, apa kita sendirian, nah kemudian kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama salaf mengatakan Hushu'un nifak. Antarul jasada khosian, wal qalbu laysa Masya Allah. Ini ucapan luar biasa dari para salaf kita. Apa kata mereka? Khusyuknya orang munafik itu, khusyuknya orang munafik, jasadnya terlihat khusyuk, tetapi hatinya jauh dari kekhusyuan. Jasadnya terlihat soleh, tapi hatinya tidak soleh. Jasadnya kelihatan baik, tetapi hatinya tidak baik. Maksudnya apa? Amalan di luarnya bagus, tapi hatinya buruk. Hati-hati ini ya. Hati-hati. Maka disinilah pentingnya sebuah keikhlasan. Maka kalimat Sufyan ibnu Uyainah di sini, itu di dalamnya ada anjuran, ajakan, motivasi untuk ikhlas. Di dalam beramal. Di mana ikhlas itu adalah orang yang beramal, di luar dan di dalam sama Di hadapan orang banyak atau tidak ada orang sama Tidak ada bedanya Itu namanya orang yang benar-benar ikhlas Beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Umar, ibnul Khattab, Umar ibn al-Khattab Radiyallahu an Belum pernah berkhutbah di atas mimbar Belum mengatakan apa? Inna akhwafa ma akhawfu alaikum al-munafiq al munafik al alim sesungguhnya kata beliau yang paling aku khawatirkan pada diri kalian adalah orang yang berilmu tapi apa munafik nah, ini ada orang seperti ini dia berilmu tapi munafik ya taib kemudian sebagian sahabat bertanya kepada beliau ya kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu an yatakallamu mobil hikmah eh, kemudian eh, kaifa yakunu al munafik aliman kata para sahabat yang lain wahai Umar kenapa bisa orang berilmu tapi munafik kenapa bisa kalau misalnya orang munafik memang munafik dia tapi ini orang berilmu tapi munafik kenapa bisa seperti itu maka Umar bin Al Khattab menjelaskan yatakallamu mobil hikmah wa ya'malu bil ini pembahasan kita tadi dia berbicara dengan kata-kata yang penuh dengan hikmah. Namun sayangnya dia melakukan kemungkaran. Ini tadi ya. Dia melakukan apa? Kemungkaran. Nauzubillahi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Ya, menjaga kita. Baik. Nah, kemudian selanjutnya disebutkan di sini Wan Wa Abdillah binul Mubarak dari Abdullah binul Mubarak. Qal Kila li Hamdun ibni Ahmad. Dia mengatakan telah ditanya Hamdun bin Ahmad. Hamdun bin Ahmad ditanya oleh murid beliau dan oleh sahabat beliau. Bagaimana bunyi pertanyaannya? Ma balu kalamis salafi an fa'u min kalamina. Katanya Kenapa bisa ucapan-ucapan orang-orang dulu salafus soleh, itu lebih bermanfaat, lebih barokah daripada ucapan-ucapan kita? Itu. Ini Hamdun Ibnu Ahmad ditanya seperti itu. Ya, dan memang ya kita lihat masya Allah ulama-ulama dulu itu mereka nulis buku ya nggak tebal-tebal amat ya tipis gitu. Tapi masya Allah luar biasa isi dari buku yang tipis itu kalau dijelaskan atau kalau disyarah itu membutuhkan buku berjilid-jilid. Itu menunjukkan keberkahan dari ucapan-ucapan mereka. Ucapan mereka kalau kita hayati, kita kita baca dengan baik sangat mendalam sekali. Ya kan? Ucapan-ucapan ulama terdahulu. Kadang ada beberapa ucapan yang harus kita baca berkali-kali baru kita paham. Dan setelah kita paham, ternyata untuk menjelaskannya membutuhkan ya banyak tinta untuk menulis kalimat-kalimat indah menjelaskan kalimat tadi. Dan ini menunjukkan keberkahan dari ucapan. Nah, oleh karena itu seorang bertanya kepada Hamdun tadi, dia heran kenapa bisa ulama-ulama terdahulu salafus soleh, kenapa ucapan mereka itu lebih bermanfaat daripada ucapan kita. Ucapan orang dulu kita dengar kita bisa menangis. Ya, padahal mereka berbicara satu dua kalimat saja. Ucapan mereka satu dua kalimat memberikan motivasi untuk orang-orang banyak. Tetapi sekarang ucapan yang banyak tidak memberikan pengaruh ke dalam hati. Tidak menggoreskan bekas di dalam hati kita. Nah kemudian Hamdun Ibn Ahmad mengatakan, Qal, li'annahum takallamu li'izzil islam. Karena mereka dulu, mereka berbicara untuk kemuliaan Islam untuk kemuliaan Islam. nufus dan untuk keselamatan jiwanya. Walidur dan mengharapkan ridho dari Ar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Hamdun bin Ahmad. Orang dulu itu kalau cerita, kalau dia berbicara, tujuan utamanya bagaimana Islam itu bisa jaya, bisa bagus kelihatan di hadapan orang benar-benar membela Islam. Ya, kalau sekarang kadang kelihatannya membela Islam, berarti sebenarnya apa? Mencurukan Islam. Ya, teriak-teriak jihad, padahal jahat, ya. Nah itu, dia teriak jihad, kemudian yang jadi korban kaum Muslimin, ya kan? Nah itu, ini kekeliruan dan ini yang harus kita luruskan. Tayyib. Orang-orang dulu kalau cerita memang untuk kemuliaan Islam dia cerita. Bukan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, mereka bercerita untuk keselamatan jiwanya. Bukan untuk untungan masalah dunianya. Bukan. Diperhitungkan ini untung dunia saya atau enggak ini. Memang mereka berbicara untuk keselamatan jiwanya. Dan yang ketiga, mereka bicara untuk mengharapkan ridho Allah. Bukan ridho manusia. Nah ini, sehingga ucapan mereka berkah karena di balik mereka ada Allah yang mengangkat ya ucapan-ucapan mereka menjadi ucapan yang berberkah. Nah, sedangkan sekarang kata beliau wanah Sedangkan kita sekarang ini kalau cerita, kalau bercerita menyampaikan sesuatu tujuannya untuk mengangkat diri sendiri. Orang Bugis bilang apa? Puji ale. Ha, gitu ya. Memuji diri sendiri. Tujuannya mengangkat diri sendiri kalau orang sekarang bicara ceritanya katanya beliau. Apalagi ya, wa talabid dunya. Tujuannya sekedar untuk mengharapkan nilai-nilai dunia. Yang ketiga, waridul khalqi. Tujuannya untuk mencari keridhaan manusia. Beda kan? Kalau kita lihat benar ini. Sekarang selalu kalau kita cerita cari rida orang. Jadi akhirnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan inilah akhir zaman seperti itu digambarkan oleh Nabi. Ya fihal kadzib wa fihal ya. Dibenarkan orang yang apa? Yang dusta dan dus, dustakan orang yang jujur gitu. Orang yang du, dusta dikatakan jujur dan orang yang jujur dikatakan dusta. Itu disebutkan Nabi saw. Begitu kondisinya, kondisi di akhir zaman ya wa yu'tamanu fiha amin. ya kemudian orang-orang yang apa namanya orang-orang yang jujur orang yang amanah dianggap tidak amanah wa fiha orang yang amanat dianggap tidak amanah sebaliknya orang yang amanah dianggap tidak amanah seperti itu kondisinya insyaallah nah kemudian nabi sebutkan Kemudian muncul di tengah-tengah mereka orang-orang yang disebut dengan ar Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa ar Maka Nabi menjelaskan, ar taf fi amril amma. Orang-orang tidak paham agama, tapi sok berbicara tentang urusan orang banyak. Nah itu muncul di akhir zaman. Jadi jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Ya, demikianlah kondisinya. Sehingga untuk mengetahui sesuatu benar atau salah memang kita harus belajar. Kalau kita mengikuti orang, oh menurut orang banyak ini benar. Pasti benar. Menurut kita seperti itu maka kita akan terjerumus ke dalam kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya. Lain tuti aksara fil ardi yudhillukan sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka kamu akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ukuran banyaknya orang yang berpendapat kemudian benar. Apalagi sekarang kadang orang yang merasa banyak arogan. Ya, dia mau memaksakan pendapatnya kepada orang-orang yang mungkin menurut dia lebih sedikit jumlahnya. Arogan akhirnya menggunakan kekerasan untuk memaksakan pendapat itu. Ya, padahal tatarannya adalah tataran ilmiah. Seorang menyampaikan pendapat, orang mau terima atau enggak yang penting dia sampaikan pendapat, dia punya dalil dia punya rujukan, maka silahkan. Nah, kalau Anda melihat pendapat itu, salah bantah. Sampaikan di mana kesalahan dia dengan dalil juga. Sekarang, kadang kalau orang merasa banyak, dia arogan. Ya, dia arogan. Nah, ini jadi benar-benar mencari ridho manusia, ya, tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara untuk mengangkat diri sendiri, bukan untuk mengangkat Islam. Ya, berbicara bukan untuk mensucikan dirinya, menyelamatkan dirinya dari api neraka, tapi berbicara dalam rangka untuk mencari pundi-pundi dunia. Ya, kalau orang bilang cari muka gitu. Maka jangan seperti itu, barakallahu fikum. Bicara, katakan yang benar jika itu benar dan katakan yang salah jika itu memang memang salah. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan keberkahan dari apa yang dilakukan atau diucapkan oleh para ulama kita terdahulu ya ulama kita ter, terdahulu ya baik nah kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sini ada saya nukil ucapan beliau ya beliau mengatakan min khasyyatil insan li rabbihil azza wajal wa inabatihi ilaihi

membuat kita takut kepada Allah. Nah, itulah ilmu. Tapi kalau kita belajar ilmu membuat kita tidak takut kepada Allah. Bahkan dengan ilmu itu kita berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi dunia. Maka ini bukan ilmu. Ini. Ilmu membuat orang takut kepada Allah. Membuat orang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata beliau, pada hakikatnya, ya wal kata beliau, pada hakikatnya jika ilmu tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakan kaum Muslimin, maka ilmu tersebut telah hilang keberkahannya. Inilah kita belajar untuk itu, hadirin sekalian, para jamaah sekalian, ya, manapun berada, kita belajar untuk itu. Bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Bagaimana ketika kita ada masalah, kita kembalikan kepada Allah? Bagaimana kita bisa memuliakan kaum Muslimin, mengangkat Islam? Itulah tujuan kita belajar agama. Itulah tujuan kita belajar agama. Kalau tidak, maka ilmu yang kita pelajari akan ya fakidul barokah, akan kehilangan berkah, akan kehilangan berkah, bahkan bisa jadi orang tersebut akan menutup amalannya dengan kejelekan. Nasalullah salamawal afiyah. Dia tutup amalannya dengan kejelekan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ya tentang penciptaan manusia. Di akhir hadis disebutkan tentang apa? Orang yang jarak dia dengan surga sudah sisa satu hasta. Gini, satu hasta. Sisa lompat masuk surga. Ya? Tapi ternyata di akhir kehidupannya dia melakukan amalan keburukan. Akhirnya dia meninggal dan masuk ke dalam neraka. Padahal jarak dia dengan surga sudah dekat sekali. Ini hal yang sangat dikhawatirkan bagi orang-orang yang punya ilmu. Dan ilmunya tidak mendapatkan keberkahan disebabkan ya dia mencari ilmu untuk dunia. Ya untuk untuk dunia. Tapi maka lihatlah bagaimana orang-orang muhajirin dan ansor. Ya, kita contohkan seperti orang-orang ansor. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka pada surah Al-Hasyr ayat 9 ya. Allah sebutkan tentang mereka. Bagaimana mereka orang-orang ansor itu? Allah sebutkan wal iman dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah sebelumnya. Ya, dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansor ya min <tuk tangan> sebelum mereka yuhibbuna man hajara ilaihim mereka senang cinta kepada orang-orang muhajirin yang berhijrah mendatangi mereka jadi didatangi oleh muhajirin mereka senang Masya Allah. Apa yang terjadi? Disebutkan oleh Allah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utuh dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka ya yaitu orang-orang ansor jadi mereka tidak mengharapkan sesuatu dari orang ansor ini atau afan ya orang-orang muhajirin jadi orang ansor datang orang muhajirin ke madinah dia senang tapi senangnya orang ansor dengan datangnya orang-orang muha muhajirin bukan karena mereka menginginkan sesuatu dari orang muhajirin bukan Bukan karena itu, ya, bukan karena, karena itu, bukan karena itu. Bahkan, yang terjadi adalah orang-orang Ansar lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin dibanding dengan dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri lebih butuh kepada sesuatu. Nah, gini ceritanya, ada kisahnya Abdurrahman bin Auf kan yang datang ke mana ke Madinah berhijrah. Ditawari sama orang muhajirin, salah seorang orang muhajirin paling kaya, dia nawari, saya punya harta paling banyak di Madinah ini. Kalau kamu mau, saya akan bagi harta saya jadi dua, kamu separuh, saya separuh. Saya punya istri dua. Kalau kamu suka, silakan kamu pilih, saya ceraikan. Yang kamu suka itu nanti kamu nikah dengan dia. Coba. Orang ansor Datang orang muhajirin bukan mengharapkan wah kesempatan nih pendatang nih kita manfaatkan aja nih ya kita kan orang duluan di sini kita bisnisi aja gitu biasanya kan gitu ya kalau ada orang baru kita bisnisi ini enggak dan inilah eh, salah satu contoh bagaimana orang beramal karena Allah orang beramal untuk kejayaan Islam jadi senangnya mereka karena mereka mendapatkan apa mendapatkan apa mendapatkan teman-teman yang sama-sama beriman. Bahkan mereka orang-orang muhajirin lebih duluan beriman daripada orang-orang ansor. Itu yang membuat mereka senang. Jadi memang yang mereka cari dari amalan yang mereka lakukan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dunia. Inilah yang menyebabkan amalan-amalan orang terdahulu apa? Apa? Berkah. Amalan berkah. Jadi kalau mau amalan yang berkah, mau ilmunya berkah, ya kan? Maka hendaklah seorang melakukan amalan dan menuntut ilmu bukan mengharapkan dunia tapi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya insyaallah? Baik. Nah. Kemudian selanjutnya jam berapa masuk Isya ini ya? Setengah 8 ya. Baik. Kemudian disebutkan waqala an Shumail dari An-Nadhr Ibn Shumail ya dia mengatakan ghalal fi suatu hari tenunan sutra itu di sebuah tempat harganya naik melambung tinggi kana basrah dan ketika tenunan sutra itu mahal di tempat itu maka di negeri Basrah juga akan jadi melambung juga tinggi. Jadi ada pengaruhnya. Itulah ekonomi ya saling berpengaruh. Ya, saling berpengaruh antara satu tempat dengan tempat yang lain, saling tarik-menarik. Biasanya kalau di sini murah, orang akan banyak datang ke situ sehingga permintaan jadi banyak. Ketika permintaan jadi banyak, harga akan naik. Jadi akhirnya naik. Jadi ketika suatu hari atau suatu saat di satu tempat harga kain tenun sutra itu naik maka di Basrah juga naik harganya melambung tinggi. kana Yunus bin kemudian Yunus bin Ubaid ya Khazazan beliau adalah seorang uh, penjual beli sutra ya atau penjual beli dari kain tenun tersebut. dan dia tahu bahwa kain tenun itu sedang naik harganya <tuh -tuh> ya. Maka apa yang dia lakukan? Fashtara min rajulin mataan bisalasina alfan. Kemudian dia memberi apa namanya? Membeli dari seseorang kain tenun tadi dengan 30 ribu. Dengan 30 ribu. 30 ribu dinar. Dia beli. Istilahnya dia kulakan lah ya. Dia borong. Falamma kana ba'da Dan setelah itu. Kala li sahibihi. Maka dia berkata kepada sahabatnya, Hal kunta alimta, ya, anal mata kada wa kada. Ya. Apakah kamu tahu bahwa kain tenun itu sedang mahal di tempat ini, begini dan begini? Kalau dia mengatakan tidak. Walau alim tu lam abi. Seandainya saya tahu, maka saya tidak akan menjualnya ilayya mali malak farudda alaihi Jadi gini. Uh, siapa tadi Ubaid atau Yunus bin Ubaid beli kain tenun dengan 30 ribu dinar dia beli banyak ini ya. Nah setelah dia beli dia nggak tahu Ternyata orang yang tempat dia beli itu belum tahu bahwa harga kain tenun itu sedang apa? Sedang naik. Makanya dia nanya, eh kamu tahu nggak? Kalau harga kain tenun sekarang sedang naik? Nggak oh, tahu saya. Kalau saya tahu, saya nggak akan jual dong. Karena harganya lagi naik. Saya nggak akan jual segitu. Gitu. Akhirnya, uh, Yunus Ibn Ubaid meminta, kalau gitu kau kembalikan uang saya, saya kembalikan kain tenun kamu. Nggak jadi. Apa hikmah di situ? Kejujuran. Kita kan biasa kesempatan. Biasa kita nggak ngasih tahu penjualnya. Padahal harga lagi naik. Nah, jadi sebaiknya kita beritahu penjualnya. Mas atau mbak, ini harganya lagi naik loh ini. Apakah tetap harganya segini atau ada ada kenaikan juga? Nah, gitu. Kalau dia mengatakan masih tetap seperti itu, ya udah ambil. Alhamdulillah. Kita dapat bonus ya kan. Tapi kalau dia bilang, oh enggak, harganya akan naik juga. Udah, kita nggak apa-apa kembalikan uangnya kita eh, minta apa, kita minta uang kita kita kembalikan barangnya gitulah para ulama kita terdahulu mereka nggak ngejar dunia dunia sekedar mereka memang butuh ya mereka cari dunia itu setelah itu mereka apa, manfaatkan dunia tadi namun ketika dunia tadi bisa mengganggu akhiratnya maka mereka kurbankan itu bayangkan loh ya tiga ribu dinar tiga ribu dinar ini banyak loh, Sat, berarti 30 ribu kepeng emas. Hitung sendirilah, ya. Kalian kan pengusaha, insya Allah, pinter menghitung. Ya, masya Allah, kalau hitung-hitungnya, eh, kali-kalinya bagus ya, bagi-baginya yang kurang. <laughs> Jadi, eh, ini Yunus Ibnu Ubaid, seperti itu kondisinya. Ulama kita begitu, kejujuran. Dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan. Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, Al-bayyi'ani bil-khiyar malam yata'farraqa. Penjual dan pembeli itu bisa memilih sebelum mereka ber berpisah. Ini namanya khiyar majlis. Artinya mereka bisa memilih jadi beli atau enggak sebelum mereka berpisah hatta atau disebutkan sampai dia mereka itu berpisah keduanya berpisah. Fa wabayana ma. Kalau kedua penjual dan pembeli tadi mereka berdua jujur dan mereka saling menjelaskan. Nah ini saat tadi yang disebutkan Yunus bin Umayyad tadi menjelaskan oh harganya lagi naik. keduanya jujur dan keduanya saling menjelaskan. Kalau penjual berarti menjelaskan cacatnya. Ini barang cacat loh. Maaf. Cacat di sini, di sini. Saya diskon lah 20% karena ada cacatnya. Nanti dia jelaskan dia. Kalau eh, pembeli, gimana cara cara dia menjelaskan? Dia jelaskan, ini barang lagi naik loh. Ini kamu bener ini serius jualnya segini. Nggak naik juga. ya nah, Kalau dia bilang nggak naik, udah kita beli. Alhamdulillah. Jadi itu jujur namanya. Dan itu namanya menjelaskan. Apa yang Allah akan berikan? Burika lahumafi bayi ihima. Allah akan memberikan berkah pada jual beli yang mereka lakukan. Jadi orang jual beli itu sebenarnya keberkahan yang dicari. Bukan untung-untungan. Untung besar belum tentu berkah. Ya kan? Untung besar belum tentu berkah. Untung kecil belum tentu rugi. Ketika untung kecil tapi berkah, itu untung yang sebenarnya. Ya, bukan untung banyak tapi tidak berkah. Sekarang Masya Allah Ya gimana perekonomian di Indonesia nggak semakin merosot semakin merosot? Banyak hal-hal e, kedustaan di dalam jual beli. Kita nggak usah yang tinggi tinggi yang jualannya mungkin miliaran ya atau ratusan juta itu agak susah jujurnya itu. Walaupun bisa tapi susah. Kita lihat yang kecil kecil aja coba. Yang jual satu liter lima ribu sepuluh ribu coba. Ya liternya dikepok masuk ke dalam. Ada yang timbangannya dikasih besi berani, Pintar sih waktu sekolah ya. Dia tahu ilmu fisika ya, bahwa besi berani itu bisa menarik besi gitu, ditaruh di bawahnya jadi ya berat. Padahal barang yang naik itu baru sedikit. Nah, itu macam-macam, ada yang pakai pengait lah, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana perekonomian kita akan jadi bagus, sedangkan keberkahan sebuah perekonomian tergantung bagaimana penjual dan pemberi itu jujur. Gak usahlah cerita kita masalah teori ekonomi itu sudah banyak yang cerita tentang teori ekonomi ya kan terlalu banyak orang-orang pintar di Indonesia tentang teori ekonomi masya allah teorinya Adam Smith misalnya ya ah, ah, itu wah mereka gunakan gitu ya banyak permintaan harga naik kan gitu teori ekonomi sedikit permintaan harga turun kan gitu tapi teori ekonomi yang sudah diterapkan tidak bisa mengangkat atau kurang mengangkat perekonomian di negeri kita ini. Nah kita berpikir, boleh jadi salah satu sebabnya adalah ketidakberkahan dari jual beli yang kita lakukan selama ini. Dan ini dilakukan oleh banyak orang. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Celakalah orang-orang yang curang. Nah ini. Allah yang langsung sebutkan, langsung difonis, celaka orang yang curang, celaka. Kita Masya Allah sudah jualan kecil-kecilan, jualan beras juga paling harga harga sepuluh ribu delapan ribu untungnya paling ya lima ratus rupiah atau seribu rupiah setelah itu kita kita curang nah kita masuk dalam surah al ini nih. celakalah orang yang curang ya ketika dia membeli dia minta penuh ketika dia menjual dia kurangi Wa kalau dia menimbang menakar dia mengurangi coba kasihan sudah susah di dunia setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dia sebagai orang celaka nanti di akhirat dia dimintai pertanggungjawaban. Aduh susah sudah. Makanya kita kalau sudah kita misalnya nggak punya kurang ekonomi kita kurang janganlah ditambah dengan dengan masuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah yang menyebabkan kita susah sendiri gitu. Nah ini jadi kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada kita semua ingin negeri ini perekonominya bagus. Coba kita dari Sabang sampai Merauke, masya Allah di Indonesia ini apa yang nggak ada? Coba tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan hampir semua ada, ya. Barang tambang ada boksit, ada nikel, ada emas, ada perak, semua ada kecuali yang tidak ada. Kecuali yang tidak ada ya, semua ada kecuali nggak ada. Coba masya Allah apa lagi ya tanam tongkat jadi tanaman, ya, coba tongkat ditanam jadi tanaman hebat Indonesia ini, ya kan? Cuma nanam apa itu? Tongkat jadi tanaman ya. Jadi dia menanam batang ubi ditanam jadi tanaman. Subur Indonesia ini, makmur Indonesia ini. Cuma kenapa perekonomian kita kalah dengan negara-negara lain? Ya nggak semua negara sih, tapi kita sekarang bandingkan lah. Kita lihat negara kecil seperti Malaysia, seperti Singapura. Cuma, lihat bagaimana income per kapita di Indonesia dibanding dengan mereka. Padahal kekayaan di Indonesia luar biasa. Nah, sekarang gini: teori ekonomi sudah kita terapkan di negeri ini, maka ayo kita coba kembali ke masalah agama, mungkin masalahnya, masalah ketidakjujuran, ya, masalah uh, ketidakberkahan dalam jual beli, dan lain sebagainya. Coba kita perbaiki ini yang harusnya disampaikan kepada para pedagang itu, karena perekonomian tidak akan bagus kalau cuma dari atas ada keinginan memperbaiki, dari bawah tidak. Harusnya dari bawah ya berusaha untuk memperbaiki. Karena sebuah pohon itu kuat karena akarnya di bawah kuat. Jadi sekarang yang harus dikuatkan perekonomian kita di negeri ini di Indonesia adalah bagaimana menguatkan para pedagang untuk kuat imannya sehingga mereka mau berjual beli dengan cara yang jujur meninggalkan segala bentuk jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan gitu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani. Kata Rasulullah, "Idza bil ina. Kalau kalian berjual beli dengan cara ina, salah satu bentuk jual beli riba. Kalian berjual beli dengan cara ina. Artinya ini maksiat. Ya, wa Lalu kalian memegang ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian sibuk dengan peternakan. Waradhi, waradhi tum kalian rido dengan pertanian, sibuk dengan pertanian, lupa dengan akhirat. Watarok jihad dan kalian meninggalkan jihad fi berjuang untuk memperjuangkan Islam di jalan Allah dengan apa yang kita miliki. Kita tinggalkan empat hal ini. Ini contoh dari sekian banyaknya contoh. Dan semua bentuk maksiat, termasuk di dalam maksiat itu adalah apa? Jual beli, perdagangan dengan riba. Apa yang Allah akan berikan? Sallatallahu alaikum Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan. La yang ziuhu hatta tarju dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tadi sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Nyambung dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Bagaimana agar masyarakat kita mulai dari bawah dikembalikan, diajarkan untuk berdagang dan membeli dengan cara yang jujur dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Nah, di akhir hadis disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi, wa in wa muhikot Kalau penjual dan pembeli tadi menyembunyikan kejelekan cacatnya masing-masing, cacat barang disembunyikan oleh penjual, kemudian uh, apa? naiknya harga barang disembunyikan oleh pembeli dan mereka berdua berdusta dalam jual beli maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dari jual beli keduanya jadi masalahnya di situ nah sekarang kita nanya kepada diri kita sendiri wahai para penjual dan pembeli apakah Anda selama ini berjual beli sudah jujur atau belum satu yang kedua, apakah Anda selama ini berjual beli dengan cara yang halal atau masih ada di dalamnya jual beli dengan cara yang haram? Nah, kalau jawaban pertama adalah Anda masih dusta dalam jual beli, yang kedua, Anda masih melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap perekonomian di negeri kita yang akan jadi bagus. Walaupun tokoh-tokoh ekonomi sudah berbicara tentang ekonomi. Ini kan jarang disentuh ini, Selama ini kalau ada seminar ekonomi, apa yang dibicarakan? Strategi supaya perekonomian di sebuah negeri bagus. Strategi apa? Strategi dari sisi teori ekonomi. Tapi ternyata apa hasilnya? Masih banyak rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan. Masih banyak. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa sampai ke taraf sejahtera. Income per kapita negara kita masih sangat perlu untuk di-up lagi, dinaikkan lagi. Dan harusnya kita bisa mengalahkan negara-negara kecil dalam masalah ekonomi, tapi itu ternyata tidak. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya, kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada rakyat, ya, pada mahasiswa dan semua yang langsung terjun dalam masalah bisnis dan perekonomian hendaklah kalian memperhatikan kaitannya ekonomi dengan agama. Disinilah pentingnya orang belajar. Jadi orang belajar agama bukan cuma di masjid. Di factory factory, ya kan, di PT, PT di CV, CV ya, di perusahaan-perusahaan, hendaklah ada dari waktu-waktu digunakan untuk memberikan bimbingan mental kepada para pegawai, kepada para karyawan, kepada para pebisnis yang melak melakukan bisnis di tempat tersebut. Nah, kita berharap dengan seperti itu akan sedikit mengangkat perekonomian di negeri yang kita cintai ini. Nah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita tadi? Kaitannya adalah bagaimana, uh, uh, siapa namanya, Yunus Simno Ubaid, mencontohkan kepada kita berjual beli yang jujur. Padahal kalau kita mau pikir, dia untung banyak loh. Dia beli, beli, apa tadi? Kain tenun tadi, harganya berapa? 30.000 ribu dinar. 30.000 ribu dinar itu harga murahnya itu pada lagi tinggi berarti dia bisa jual bisa mungkin dua kali lipat atau tiga kali lipat untung besar dia harusnya kalau dia mau turunkan sedikit harganya oh dia bisa habis habis itu kan tenunnya tadi tapi dia rela untuk tidak melakukan itu dalam rangka supaya jual beli beliau itu berkah dan inilah yang kita kejar sekarang bagaimana bisnis kita berkah Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Dan uh, insyaAllah insya Allah sebentar kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Shallallahu ala, wa, ala alihi wa, wa, wa akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ Ya dibacakan aja kelemahan. Bismillah, ini pertanyaan dari via Facebook Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, di luar tema apa hukum-hukumnya mewarnai rambut baik untuk wanita atau pria? Iya, yeah. eh, uh, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Barakallahu fikum mewarnai rambut itu diperbolehkan ketika rambutnya sudah berwarna putih. Kemudian diwarnai dan menghindari warna hitam itu ada sunnahnya diperbolehkan. Adapun mewarnai rambut yang sudah berwarna hitam dengan warna yang lain maka ini nggak ada sunnah di dalam hadis Nabi Wasallam bahkan sebagian ulama kita melarangnya termasuk dalam uh, ucapan Syekh Soleh Al Fauzan di dalam kitab beliau At Tanbihat. Belum menyebutkan bahwa hal itu adalah bentuk mencontoh atau mengikuti gaya eh, non-Muslim, ya gaya orang-orang kafir. Makanya ter terlarang di dalam agama kita ketika orang melakukan itu karena mencontoh mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Man tashabbaha fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Maka silahkan mewarnai rambut ketika sudah berwarna putih." dengan warna selain warna warna hitam karena ada larangan dari Nabi seorang mewarnai rambutnya dengan warna hitam karena di dalamnya ada apa di dalamnya ada bentuk penipuan ya ketika eh, apa war, putih kemudian di semir lagi atau diwarnai lagi dengan warna hitam ada warna yang lainnya itu diperbolehkan wallahu a'lam bishawab Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tahun baru, Ustaz. Yeah. Ini kan karyawan di sini. Eh, ada yang belum paham bahwa tahun baru itu haram. Dan kita tidak boleh tasyabu dan andil dalam perayaan orang kafir. Bisa dijelaskan, Ustaz, kenapa itu haram? Agar mereka lebih yakin lagi, Ustaz. Bahwa andil saja ataupun melihat kembang api itu hukumnya haram, Ustaz. Bisa Ya, Sekarang pertanyaannya adalah apakah... Uh memperingati tahun baru itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah. Ternyata tidak. Apalagi kalau kita melihat eh, tahun baru itu berkaitan dengan hal-hal kesyirikan di masa terdahulu di zaman Yunani dan Romawi, Yang berkaitan dengan masalah kesyirikan. Oleh karena itu maka tidak boleh seorang muslim ikut meramaikan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak Ridho dan tidak mencintainya. Dalam Al-Quran Allah Swt ala berfirman, Wala alal wal uduan. Jangan kalian tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Maka ketika ada seorang meramaikan atau uh, menjadikan sebuah amalan atau perbuatan atau perayaan yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dibenci oleh keduanya, kemudian dia dia apa istilahnya dia promosikan gitu bahasanya dia promosikan maka tentunya dia mempromosikan sesuatu yang Allah benci ya dan berapa kerusakan yang ada di dalam tahun baru tersebut banyak sekali kerusakan ya kerusakan paling kecilnya adalah begadang dan ini jelas melanggar sunnah disunahkan kita setelah sholat isya itu tidur kalau tidak ada kegiatan yang penting nah kalau untuk sekedar menunggu sampai jam 12 coba di mana pentingnya coba Ya se sebesar apa kepentingannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Nabi Alaihissalam bersabda min husnil islamil yakni termasuk dari kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia coba manfaatnya di mana satu aja manfaatnya bahkan kerugian yang banyak ya dan coba ini sudah saya amati ber 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 beberapa tahun lamanya sudah ada beberapa tahun saya amati ya di setiap tanggal 1 Januari itu masjid-masjid itu kurang orang subuhnya nah, kemana mereka Kadang-kadang padahal waktu jam 4 mereka masih ada masih duduk-duduk pas sholat subuh hilang semua nah, ini salah satu kejelekan yang yang kalau mau dipikir itu sulit untuk kita lepas darinya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi ya jangan melakukan hal-hal yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillah. Uh, izin bertanya Ustaz. Masalah berkaitan dengan bisnis atau perdagangan Ustaz, apakah berkaitan juga dengan kehilasan dan kejujuran dan apa makna keberkahan dalam berbisnis atau berdagang itu? Iya, yeah. jazakallahu khair. Wa khairan. Uh, jadi perdagangan Bisnis apakah ada kaitannya dengan keikhlasan? Iya, adalah. Orang yang ikhlas di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbisnis dari bisnis yang halal walaupun secara duniawi dia rugi. Ada bentuk keikhlasan di dalamnya. Jadi, ketika ada orang e, berbisnis, apa tujuan dia berbisnis? Tujuan dia adalah mengikuti perintah Allah, ya, untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Untuk dia mencari nafkah ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala wa fang fil ardi kalau kalian sudah selesai menunaikan salat Jumat bertebaranlah ke muka bumi untuk mencari keutamaan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala kita diperintahkan untuk mencari rezeki adanya zakat menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk cari uang supaya bisa zakat adanya haji berarti kita secara tersirat ada perintah untuk cari uang supaya kita bisa haji bisa umroh ya oleh karena itu pernah suatu hari orang-orang miskin dalam hadis Bukhari dan Muslim mendatangi Rasulullah untuk melaporkan kondisi mereka ya kata mereka ya Rasulullah orang-orang kaya salat kami salat orang-orang kaya juga salat kami puasa orang kaya juga puasa tapi orang-orang kaya sedekah kami nggak bisa sedekah mereka curhat kepada Nabi Muhammad meminta amalan yang bisa mengalahkan orang-orang kaya ini menunjukkan apa mencari harta. Itu perkara yang disyariatkan di dalam agama kita, ya, karena banyak amalan-amalan dari amalan ibadah yang membutuhkan harta. Sehingga di situ, karena dia adalah sebuah uh, amalan ketaatan, maka satu di antara dua syarat amalan kita diterima adalah ikhlas. Maka orang beribadah, berbisnis, berjualan harus ikhlas. Salah satu bentuk keikhlasan yang diajarkan tadi oleh seorang ulama, seorang salaf, ya, Yunus bin Ubaid. Bagaimana dia mengembalikan uh, apa barang yang harusnya dia untung besar di situ, dia kembalikan karena dia tidak ingin barangnya tidak berkah. Dan ini menunjukkan keikhlasan dan kejujuran. Nah, apa hubungannya dengan kejujuran itu tadi? Jual beli atau bisnis yang di dalamnya tidak ada kejujuran, maka akan dicabut keberkahannya. Untuk apa kita jual beli kalau keberkahannya dicabut? Tidak ada manfaatnya. Maka jual belilah dengan baik, berbisnislah dengan baik, dengan jujur ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan Dan arti dari keberkahan adalah An-nama wa ziyadah Nama artinya uh, dia tumbuh Ziyadah artinya bertambah Artinya kadang sebuah bisnis dimulai dari kecil Dari kecil, dari, dari bisnis yang tidak punya nama Tapi ketika dia jujur Dan ketika dia ikhlas di dalam menjalankannya maka insya Allah bisnis tadi akan jadi besar Kelama-kelamaan Inilah namanya berkah Bahasa kita barakah ya? nah, Keberkahan dari kecil Menjadi besar karena tumbuh Nama tumbuh atau dari sedikit Menjadi banyak karena keberkahan tadi Barakallahu fikum Wallahu bissawab. Baik Mau bertanya saya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh... Mungkin agak lain dari tema Ustadz, saya mau bertanya mengenai masalah uh, mendesain atau merancang. Uh, kebetulan uh, uh, profesi saya sebagai arsitek, uh, di mana uh, kita dituntut untuk mendesain atau menghasilkan sebuah karya yang baik. Uh, terkhususnya untuk masalah mendesain atau merancang toilet, kamar mandi. Sebagaimana kita tahu, kita sangat tidak disarankan untuk berlama-lama di kamar mandi. Sementara uh, kami dituntut untuk uh, mendesain dan merancang kamar mandi itu senyaman mungkin, sebaik mungkin. Dan <laughs> membuat yang meng, apa, berada di dalam yeah. menjadi bertah berlama-lama. <laughs> Apakah uh, <laughs> uh, mungkin bisa diberikan saran Ustadz terkait masalah profesi dan tuntutan kami, uh, kewajiban kami dalam hal memenuhi uh, keinginan klien. Wafiq yeah. yeah. Barakallah. Iya, termasuk hal yang tidak dianjurkan adalah berlama-lama di kamar mandi ya. Tapi ketika ada kebutuhan ya harus lama ya, lama jangan wah ini nggak boleh lama-lama akhirnya padahal dia masih mau nih dia keluar gitu. Ya itu salah juga ya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan ya nggak apa-apa dia berlama-lama. Tapi hukum asalnya kalau selesai pekerjaannya faida farokta tafang soft gitu kan. Kalau sudah selesai ke satu pekerjaanmu berpindahlah kepada pekerjaan yang berikutnya lagi gitu. Jadi kalau di kamar mandi sudah ada kegiatan ya jangan cari kegiatan yang lain lah. Cepatlah keluar, itu ya. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kaitannya dengan mendesain, jadi hukum asal desain itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ya, selama eh, desain tadi memang tidak ada larangan untuk mendesainnya. Ya, maka hal yang sebenarnya adalah hal yang eh, masuk dalam perkara yang kita sebutkan tadi, ya, termasuk dari kebaikan Islam seseorang. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau misalnya kamar mandi didesain senyaman mungkin. Terus kemudian dari sisi apa ya? Dari sisi manfaatnya apa gitu? Jadi itu sebenarnya berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang harusnya dia tidak berlebih-lebihan. Ya, itu berlebih-lebihan melampaui batas. Dan kita dilarang untuk melampaui batas. La taklu fi dinicum. Jangan kalian melampaui batas dalam agama. Dalam agama saja nggak boleh melampaui batas, apalagi dalam masalah dunia. Ya, oleh karena itu ya disampaikan aja supaya desainnya jangan terlalu bagus gitu. Jangan sampai orang tidak mau keluar mau tidur di dalam gitu saking enaknya ka, e, kamar mandinya ya WC-nya tapi hukum asalnya boleh-boleh saja selama di dalamnya nggak ada larangan yang di apa di dilarang di dalam agama kita ya tapi e, ketika kita mendesain terlalu bagus itu bisa memancing orang untuk berlama-lama di di dalamnya tapi wallahu'alam alam e, sebagus-bagusnya kamar mandi orang juga nggak pernah berpikir mau lama-lama di dalam dia cepat keluar dia Ya jadi sekarang sebenarnya bukan masalah orang lama-lama di dalam kamar mandi itu karena bagusnya, tapi karena mungkin ada niat-niat yang kurang bagus gitu kan, akhirnya dia berlama-lama. Adapun ketika orang sekedar mau mandi, bagus nggak bagus kamar mandi dia akan cepat keluar. Wallahualam ya ini yang kita lihat di sebagian orang ya. Mungkin kalian juga seperti itu ketika masuk kamar mandi sebaik-baiknya kamar mandi tetap keluar gitu. Namanya kamar mandi sebaik-baiknya dia kamar mandi tetap nggak bagus baunya gitu. Ya nggak ada orang nanti kalau kamu masuk kamar mandi ini saya desain Pokoknya kalau kamu buang hajat, harum pokoknya seperti parfum. Enggak ada kan? Buang hajat ya baunya enggak bagus, dan orang ketika berada di kamar mandi pasti akan cepat keluar. Anggaplah seperti di di apa namanya di bandara, kamar mandinya biasanya bersih-bersih, bagus-bagus, tapi orang juga cepat keluar, enggak lama-lama di situ. Alah kuliah insyaallah silahkan, selama tidak ada bentuk berlebih-lebihan di dalam hal yang tidak tidak penting atau tidak perlu kita untuk berlebih-lebihan, wallahu alam, misal. silahkan, masih ada? dari YouTube yes, ini masa. para kalau yang mana lebih utama diutamakan Ustaz menuntut ilmu agama atau berbakti kepada orang tua Iya mana lebih diutamakan menuntut ilmu agama atau berbakti kepada orang kedua orang tua ya dua-duanya lah dan tidak bertabrakan ini tidak ada orang berbakti kepada orang tua kemudian tidak bisa menuntut ilmu agama. Di ini bisa terjadi ketika dia salah paham terhadap bentuk menuntut ilmu agama. Kalau dianggap menuntut ilmu agama itu cuma sekedar duduk di majelis ilmu, ya mungkin seperti itu. Akan terjadi kontradiksi, tabrakan gitu. Tapi kalau dia memahami bahwa menuntut ilmu agama dimanapun kita bisa, dari rumah bisa nggak menuntut ilmu agama? Bisa. Sambil kita melayani orang tua kita misalnya, kita dengarkan di headset misalnya ustadz bercerama ya dengan audionya yang indah ya dan lain sebagainya itu bisa nggak bisa itu dianggap menuntut ilmu agama jadi kalau seorang memandang menuntut ilmu agama itu secara luas tidak sempit maka insya Allah kedua-duanya bisa jangan jangan ditabrakan seperti itu ya e, saya nggak mau jawab mana yang lebih penting ya karena semuanya penting menuntut ilmu agama penting berbakti kepada orang tua mengurus mereka penting karena Allah meletakkan berbakti kepada orang tua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di banyak ayat disebutkan seperti itu. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang keutamaan orang menuntut ilmu. Nabi sebutkan keutamaan orang menuntut ilmu. Maka jalankan kedua-duanya secara bersamaan dan insya Allah tidak saling bertabrakan. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Wallahu alam miswa. Ya. Bismillah. Mohon nasihatnya Ustaz terkait dengan uh, akan terjatuhnya kami kemungkinan atau Kedepannya mudah-mudahan tidak Ketika terjatuh dalam kemaksiatan yang sudah berkelanjutan Dan tidak uh, bisa keluar-keluar Contoh misalnya rokok hmm. Ataupun game Ataupun selainnya uh, Bisa minta nasihatnya Ustaz Supaya kami bisa keluar dari dosa-dosa yang sudah berjalan Iya Kadang hawa nafsu kita ini Sulit untuk dikalahkan Oleh karena itu Allah menjanjikan Bagi siapa yang bisa menahan hawa nafsunya Allah beri surga dia Allah beliau apa? surga Taib. wa amma man khafa maqama rabbih wa 'anil hawa <tuh> fa innal jannata hiyal mawa. ya yeah. orang yang tahu tentang kedudukan robnya eh, dia tahu kedudukan robnya lalu dia menahan hawa nafsunya karena untuk bisa menahan hawa nafsu harus tahu kedudukan Allah di mana kedudukan Allah ya yeah? siapa Allah dan bagaimana Allah terhadap kita maka kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita maka orang seperti ini, maka surga adalah tempat tinggalnya. Karena menahan hawa nafsu bukan perkara yang mudah. Ya kan? Oleh karena itu, terjadinya dosa yang terjadi, yang selalu kita lakukan padahal kita sudah bertobat, terjadi lagi, bertobat, terjadi lagi. Itu karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya Allah memberikan iming-iming atau memberikan janji ya. Janji yang luar biasa berupa surga kepada mereka yang bisa menahan hawa nafsunya. Taib. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa itu? Ya, Pertama, seorang ikhlas karena Allah di dalam meninggalkan maksiat. Jadi dia meninggalkan maksiat ikhlas karena Allah. Jadi dia lakukan itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Makanya dia harus tahu kedudukan Allah siapa. Dari sisi rububiyah, dari sisi uluhiyah, dari sisi asma wa sifat. Kemudian yang kedua, dia ilmui tentang kemaksiatan yang dia lakukan. Bagaimana bahaya maksiat itu? Ada buku yang bagus yang dulu hampir kita bahas tapi nggak jadi nggak jalan itu. Buku eh, apa namanya yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa itu? Ada dawa Itu luar biasa bukunya. Antum baca buku itu sampai selesai kalau perlu. Ya, masya Allah sampai selesai atau berapa hari ya? Karena bukunya lumayan tebal. Jadi itu dibaca itu buku luar biasa. Menjelaskan di situ alasan-alasan eh, kenapa dosa harus ditinggalkan dan bagaimana meninggalkan dosa. Di situ lengkap semua. Pokoknya beli buku itu wajib dibeli. Ya, dalam kondisi kita seperti ada di sini oh, dibeli ya dibeli kalau perlu 10 dibeli 9 dibagikan satu ditinggal kemudian yang ketiga yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah karena manusia itu lemah wa dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah sehingga dia butuh kepada Allah maka banyak berdoa kepada Allah karena sekuat-kuatnya kita kita butuh kepada Allah maka berdoa kepada Allah dengan doa yang ikhlas bukan asal berdoa ya, doa yang ikhlas. Ya, kemudian yang ketiga, eh, yang keempat adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Ketika Anda hendak melakukan sesuatu, maka Anda cepat sibukkan diri dengan hal positif. Dan yang terakhir yang kelima, ya, sebenarnya banyak kalau Anda lihat eh, buku Imam Ibnu Qayyim ad dawat tadi Penyakit dan obatnya itu luar biasa. Anda baca itu banyak sekali. Saya cuma bisa sebutkan lima. Ini empat sudah ya. Yang kelima adalah apa yang kelima? Yang kelima e, seorang menutup celah. Menutup lubang yang lubang itu bisa mengarahkan kepada maksiat. Kalau maksiatnya pada misalnya gambar-gambar yang tidak bagus, berarti HP-nya harus dia jual cepat. itu namanya menutup celah. Menutup celah. Masya Allah. Ya? Nanti insya Allah ada yang beli itu. Apalagi kalau modelnya kayak tadi itu ya. Kayak siapa namanya? Imam Yunus bin Ubaid ya. Masya Allah jujur dalam menjual beli. Allah kulihal semua hal yang bisa jadi gini. Ada orang yang kuat memang, dia pegang HP di dengan HP itu dia bisa melihat sesuatu yang yang jelek gitu. Tapi dia kuat, maka HP itu enggak 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 apa namanya tidak menjadi bumerang untuk dia. Tapi ada orang yang enggak kuat, enggak tahan gitu. Satu kali klik, dua kali klik, dapat lagi. Oh, masuk tambah masuk tambah masuk, masuk sudah tambah jauh dia, tambah sulit. Nah, jadi gini Seorang ketika mau berbuat dosa dia bayangkan bahwa dia menahan kesulitan yang sebentar untuk mendapatkan kenikmatan yang selama lamanya itu. Kalau dia tidak maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang sementara dan dia akan mendapatkan kesulitan yang selama lamanya di akhirat. Ya sisa dia pilih, dia mau pilih mana? Mau menahan sedikit susah untuk bahagia bersenang-senang dahulu apa? Bersusah sudah bersusah susah dahulu? berenang-renang, oh berenang-renang jadinya, Ber, apa ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kapan, <laughs> bersenang-senang kemudian. Jadi seorang yang misalnya eh, uh, apa uh, melakukan maksiat dia harus berpikir begitu. Kalau saya lakukan ini benar, saya dapat nikmat ini, tapi sementara. Kemudian gantinya adalah azab ataupun ancaman yang sangat pedih di, di api neraka. Nah, tapi kalau saya bisa menahan ini, menahan gejolak yang eh, terus bergejolak, saya bisa tahan, maka Anda akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan begini biasanya orang bermaksiat, itu awalnya dia bergejolak, akhirnya dia lakukan, tapi dia lakukan sekedar bahasa kita incip, incip, apa ya istilahnya ya, sekedar mencoba gitu, cina. Kalau bahasa kita cuma cina, setelah cinnanya selesai, baru berapa menit, setelah itu dia menyesal, dan apa yang diinginkan tadi sudah sebenarnya sedikit sekali dia lakukan. Setelah itu dia menyesal. Terjerumuslah dia dalam dosa. Padahal dia menyesal. Ah, yang bahaya adalah ketika dia seperti itu, dia bilang tak kalah. Sekalian, sekalian berdosa, sekalian banyak. Masa dosa cuma sedikit, akhirnya sekalian dia lakukan. Itu bahaya dosa. Jadi dosa yang sedikit akan menarik dosa-dosa yang lainnya. Saya sarankan baca buku itu. Dan kalau ada kajian, ada ad ad dawa ikut. Karena itu luar biasa. Itu Imam Ibn benar-benar diberikan hidayah oleh Allah untuk menulis buku itu dan telah banyak orang sembuh penyakit hatinya dan meninggalkan maksiat karena buku itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan barokah sekali lagi surga itu memang nikmat tapi perjalanan menuju ke sana membutuhkan kesungguhan dan banyak yang harus kita korbankan. Maka bersiaplah untuk sakit sebentar untuk mendapatkan kesehatan dan kebaikan yang selama-lamanya insya Allah. Jangan kalian mengorbankan kebaikan dari Allah yang di surga nanti yang dalam jangka yang panjang cuma untuk mendapatkan kenikmatan yang sementara. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu Muhammad wasallam. Wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.